pemberian Gran Khas Prihatin atau GKP. Sehubungan itu, sukacita diumumkan kadar GKP akan ditambah sebanyak RM500 kepada RM1,500. Dan ini bermakna hampir 1 juta PKS dan perusahaan mikro akan menerima RM1,000 pada pertengahan bulan Jun, dan RM500 lagi akan disalurkan pada bulan Julai. Saya juga ingin tegaskan, berdasarkan SOP terbaru yang diumumkan, kerajaan masih membenarkan operasi jual-beli peniaga kecil, penjaja jalanan dan termasuklah perusahaan mikro. Oleh itu, sekiranya para peniaga ingin mendapatkan pembiayaan mikrokredit sebagai modal kerja, sebanyak RM1.5 bilion disediakan bagi sepanjang tahun ini oleh BSN, Tekun, Mara, SME Corp dan Yapin dengan kadar pembiayaan serendah 3%.